Nah, LED 12 volt ini tidak akan menyala ketika tidak dilewati dengan konverter ya. Sekarang kita tes tanpa konverter ya, teman-teman. Nah, dia tidak akan menyala, teman-teman. Sekarang kita pindahkan melewati dari rangkaian konverter ini ya. Nah, dia akan menyala. Oke, seperti ini. Terang ya. Hampir seimbang dengan input 12 volt ya, teman-teman. Sedangkan ini yang saya gunakan 3,7 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di S Elektro. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian untuk penaik tegangan ya, atau dari DC to DC. Nah, di sini saya dapat semuanya komponen dari barang bekas ya. Ini saya cabutkan semua. Nah, apa saja yang harus kita siapkan? Itu yang pertama adalah sebuah transistor NPN ya, ini jenis NPN TIP3055 ya teman-teman. Kelihatan enggak? Nah, kelihatan ya. TIP3055. Atau kalian tidak mempunyai seperti ini, bisa menggunakan tip 41 atau tip 31 juga bisa ya. Yang penting jenisnya NPN. Oke, lalu satu buah Elko 25 volt 2200 mikrofarad ya. Seperti ini. Dan dioda 1 ampere 4007 ya, 1N 4007 ini 1 ampere ya. Lalu resistor yang saya gunakan ini 10 ohm ya, 2 watt. Kelihatan ya. 10 ini 10 ohm, 2 watt. Kemudian current toroid ya, teman-teman. Ini saya nyabut dari power supply ya. Semuanya ini barang bekas ya, teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah kawat tembaga ya. Ini kawat tembaga saya nyambut dari mesin TV. Ini yang berukuran sekitar 0,25 mili ya, teman-teman. Nah, untuk tembaganya sudah saya lepas ya dari tempatnya. Nah, jadi seperti ini tembaga yang akan nantinya saya lilit di toroid ya. Oke. Langkah pertama kita akan membuat emailnya ya di current toroid dengan menggunakan kawat tembaga seperti ini. Ini mohon maaf ya, tangan saya agak-agak kotor nih karena bekas nyari-nyari komponen di mesin TV bekas ya, teman-teman. Oke, langkah pertama kita masukkan ini ya, toroid. Seperti ini, bentar. Kita masukkan. Jadi kita akan melilit lilitan yang pertama itu sekitar 15 lilitan ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Jadi kita akan melilit dulu ya. Kita akan membuat lilitan emailnya. Rangkaian ini sangat mudah ya dan sangat simpel. Nah, seperti ini. Nah, lilitan pertama sudah selesai ya, teman-teman. Nah, jadi lilitan pertama kita lilit 11 lilit ya. Kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Untuk lilitan pertama sudah selesai. Nah, kemudian kita melilit dengan lilitan yang kedua ya. Nah, jadi tembaga yang di sini nih ya, jadi sengaja di sini enggak saya putus ya,
karena nanti akan saya sambungkan. Oke, kita mulai melilit untuk lilitan yang kedua ya. Oke, seperti ini. Ya. Ini sangat mudah kok teman-teman. Pasti kalian juga pada bisa ya. Nah, tinggal ditarik aja ya. Pelan-pelan seperti ini. Santai aja ya teman-teman. Nah. Oke teman-teman, untuk lilitan yang kedua sudah selesai juga ya. Mohon maaf ini videonya saya potong ya, karena agak cukup lama ya untuk melilitnya, jadi saya potong. Nah, jadi semua yang saya gunakan ini, lilitan imannya, saya menggunakan semua dari 11 lilitan ya. Ini 11, yang kedua juga ini 11 lilitan ya. Oke, sekarang yang ini, bagian kabel ini kita gabungkan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita gabungkan jadiin satu ya. Oke, jika sudah kita potong. Kita potong menggunakan tang potong ya. Kita buang aja. Nah, ini juga terlalu panjang ya teman-teman. Kita potong aja. Nah, jadinya seperti ini ya. Sangat mudah sekali teman-teman, sangat simpel. Setelah itu kita kasih timah ya, ujung sama ujung kita kasih timah agar kita mudah melakukan penyolderan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, langkah pertama kita hubungkan satu buah transistor ya teman-teman. Nah, ini akan saya hubungkan. Kalian bebas ya, mau dari lilitan yang pertama atau yang kedua ya, karena ini sama ya, 11 lilitan maksud saya. Kita hubungkan di kaki kolektor dari transistor ya. Nah, seperti ini. Kita solder. Oke. Kemudian kita pasang resistornya ya. Yang satu mendapatkan basis dari transistor. Oke, yang satunya lagi mendapatkan dari lilitan imel ya. Oke, seperti itu. Ya. Selanjutnya kita pasang dioda juga ya. Dioda 1 ampere. Nah, ini yang negatif kita hubungkan menuju kolektor ya, teman-teman. Nah, ini bagian kolektor nih. Ya, seperti ini. Dan yang terakhir kita pasang elko-nya ya. Oke. Ini untuk bagian negatif mendapatkan emitter dari transistor ya, dan yang positif mendapatkan positif dari dioda ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, ini yang bagian negatif ya. Dan ini yang positif. Ya, jadi seperti ini. Ini rangkaian yang sangat-sangat mudah sekali ya. Jadi barang bekas bisa kita manfaatkan kembali, teman-teman. Oke. Rangkaian step up-nya sudah jadi. Sekarang kita pasang untuk LED-nya, teman-teman. Kita pasang LED-nya. Di sini saya akan tes menggunakan LED pada tegangan 12 volt ya. Ini LED 12 volt, 3 watt. Nah, yang bagian positif kita gabungkan dari positif elko ya teman-teman. Nah, seperti ini. Yang positif dan yang negatifnya menuju ke emitter atau negatif dari elko ya.
Oke. Ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, seperti ini jadinya ya. Sekarang kita akan tes dengan input tegangan 3,7 volt ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sebelum kita mengkonverter dengan rangkaian seperti ini, kita akan tes dulu ya. Apakah LED 12 volt akan menyala tanpa konverter dengan tegangan 3,7 volt? Oke, sekarang kita tes ya. Ini positif dan ini yang negatif ya, teman-teman. Nah, dia tidak akan menyala ya karena belum di konverter dengan rangkaian yang saya buat ya, teman-teman. Oke. Untuk positifnya kita tinggal dipindahkan ke bagian lilitan ini ya, yang saya jumper tadi. Nah, untuk negatif tetap di bagian emitter atau negatif dari elko. Sekarang kita tes. Nah, dia menyala ya. Artinya rangkaian ini sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Ini hampir sama ya, teman-teman, dengan input 12 volt ya. Coba kita matikan untuk backlightnya ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi bisa disebut ini untuk rangkaian emergensi juga cukup mantap ya, teman-teman, cukup oke. Keren ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Semoga di tutorial kali ini bisa bermanfaat. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.